Disiplin adalah kunci menghadapi virus COVID-19. Ayo, jaga jarak, kerja di rumah, ibadah di rumah. Jangan lupa berjemur matahari pagi 5-10 menit. Megi Wulandari menggugat cerai Kiwil. Meskipun keduanya sepakat berpisah, namun Kiwil masih belum ikhlas jika nantinya istri keduanya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Bahkan, Kiwil menyebut jika Megi Wulandari tak juga memiliki suami, ia siap akan menikahinya lagi. Meskipun dalam kondisi Megi Wulandari sudah tak bernyawa lagi. Kata Megi, Kiwil cinta mati dengannya. Namun, Megi masih tak terima disebut pelakor oleh banyak orang. Kiwil mengakui selama menjalin rumah tangga dengan Megi Wulandari, ia tak bisa menjalani hidup berpoligami. Hal itu diutarakannya kepada istri keduanya tersebut. Kini, keduanya akhirnya memilih untuk berpisah. Megi Wulandari pun menggugat cerai Kiwil ke Pengadilan Agama Cibinong. Keduanya pun pasrah menerima kenyataan. Kini, Kiwil akan memenuhi keinginan Megi Wulandari untuk tidak akan pernah hadir saat sidang cerai agar semuanya selesai cepat. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!